Wah, alun-alunnya nggak keurus, men. Apa-apa. Karena gara-gara corona ini. Yang penting kita di Temanggung. Ibu Dian mana ya? Ibu Dian. Ini. Saya yang pesan itu, Bu. Iya. Iya, guys. Tani tetap barang di sini apa, Ibu? Aduh, capek ya Allah. Seru banget. Ternyata Temanggung itu jauh. Dari mana? Dari Kalian Kalian Sumbi. Wah. Nah, aku nyari bis ke dari Magelang nggak ada yang ngasih ya. Ya dapetnya di sini. Orang ngabarin nggak ngabarin. Setelah kita ngobrol panjang lebar dengan Budian, agen bus di Temanggung ini, ternyata waktu kedatangan bus yang akan kita naiki masih lama. Berpikir sejenak dan akhirnya kita memutuskan untuk jalan-jalan ke kota Temanggung. Yap, mengisi luang waktu. Atau untuk menghidupkan waktu biar kita nggak bosan nunggu kelamaan di terminal ini. So, tanpa pikir panjang, kita langsung pinjam motor Budian buat muter-muter kota ini. Dan sekalian mau lihat seperti apa sih suasana kota Temanggung secara dekat. Apakah ada yang menarik? Atau tidak ya? Yaps, ikuti terus jejak roda kita. Ketika kita bawa motor ini, awalnya kita nggak tahu mau kemana atau tujuannya masih membingungkan. Yang jelas kita tancap gas dulu nih, melaju masuk ke kota Temanggung. Maklum ya, namanya juga lagi buang-buang waktu alias jalan-jalan nggak jelas arah dan tujuan. Di sepanjang jalan ini ternyata panorama sekitar cukup membuat hati kita nyaman. Jalanan di kota ini sejuk sekali, membuat kita terpesona akan suasana yang ada. Mantap. Oh ya, buat kalian yang pernah ke kota Bogor, agak mirip nih. Bedanya, yang di sini lebih sejuk dan damai, karena nggak banyak kendaraan yang lalu-lalang. Tak lama kita ngegas, akhirnya kita nemu satu spot nih yang sepertinya menarik banget. Yap, spot ini adalah alun-alunnya kota Temanggung. Wow, mantep kan? Kuyulah, kita langsung ke sana buat lihat kayak apa sih alun-alunnya ini. Thank you.
Wah, alun-alunnya nggak keurus, men. Apa? Karena gara-gara corona ini. Yang penting kita di gara-gara corona ini. Sembari mikir. Ini balik lagi ya. Rasa. Usut punya usut, menurut sumber berita dari krjogja.com, alun-alun ini ternyata masih tergolong baru loh renovasinya. Sebab di tahun 2017, Bupati Temanggung baru saja meresmikan alun-alun ini. Mantep banget, masih fresh. Bentuk alun-alun ini juga tergolong menarik. Bentuk segi empat seperti kolam, namun di dalamnya menumpang luas halaman atau rerumputan yang sangat segar. Oh ya, kabarnya di alun-alun ini juga dilengkapi dengan wifi gratis loh. Gokil. Jadi buat kita yang pengen numpang browsingan bisa banget. Atau sekedar bermain dan olahraga juga bisa. Sebab tempatnya sangat mendukung buat aktivitas tersebut. Iya, buat pacaran juga bisa nih. Atau buat sekedar bergaloria. Juga gak dilarang sih. Gus, janganlah ya. Kalau hal negatif, sebaiknya kita buang jauh-jauh aja. Wah, sepertinya baru sebentar bermain di sini, waktu sudah mau menunjukkan jam keberangkatan aja nih. Jadi mau nggak mau kita harus cabut dari sini. Okelah, next time kita explore lagi kota Temanggung ini ya, kota yang memiliki julukan kota tembakau. Bikin penasaran kan? Oke sobat, sekian dulu informasi dari kita ya. Dan nantikan episode keseruan berikutnya. Salam negeri seribu petualang.